Baik sobat, kita lanjutkan. Perhatikan, ini adalah persiapan transistor TIP41 atau TIP31, TIP41 atau 31. Perhatikan, 3 pin itu tadi adalah akhir lilitan tambahan. Perhatikan. Bentar. Ini adalah awal lilitan sekunder, akhir lilitan sekunder sekaligus dibuat CT. Awal lilitan tambahan, kemudian awal lilitan tambahan, dan ini adalah akhir lilitan tambahan. Kita letakkan di tengah, di seberang pin, di tengah-tengah. Perhatikan, akhir lilitan tambahan tadi kita dapatkan pada kaki kolektor transistor. Akhir lilitan tambahan dapatkan pada kolektor transistor. Nah, Mbak, perhatikan. Kita pasang dulu. Ya. Oke. Kemudian kita solder. Setelah kita solder, persiapkan diode zener IN4148. IN4148. Oke, dari emitor ke basis. Dari emitor ke basis menuju basis. Emitor dapat plus, basis dapat solder. Dari emitor ke basis, ya. Dari emitor ke basis, ya. Emitor menuju ke basis. Terus berikutnya coba berikan B C E, basis, kolektor, emitor. Basis dapat plus, emitor dapat min. Oke. Terus kemudian kita persiapkan Elko 1000 UF 16 volt. Elko 1000 UF 16 volt kita pasangkan. Nah, ini kebalik. Kita balik dulu. Plus, dari Elko mendapatkan lilitan CT, sedang min Elko kita tautkan pada emitor transistor. Nah, itu. Min Elko kita tautkan pada emitor transistor. Sedangkan plus ini kita tautkan pada CT, itu awal lilitan tambahan tadi. Kemudian berikutnya yang perlu kita persiapkan adalah kapasitor 473G. Kapasitor 473G. Ya. Warna hijau ya ini. Kita tautkan pada basis dan awal lilitan sekunder. Perhatikan, kita dapatkan tautkan pada basis. Nah, ini basis dan awal lilitan sekunder. Basis dan awal lilitan sekunder adalah out ke lampu. Perhatikan, ini adalah min dan ini adalah plus.
out, min out, plus out, karena ini adalah outnya adalah DC, jadi ada min dan ada plus. Plus mendapatkan pada bagian basis transistor. Oke, kita coba, kita persiapkan baterai mini 1,5 volt kita tautkan pada min dan ini plusnya. Kita ambil dulu LED, lampu LED 12 volt. Ini warna merah, lampu LED 12 volt warna merah. Nanti kita akan juga mencoba lampu LED double 12 volt yang warna putih. Nanti kita coba dulu yang warna merah. Berarti kan kabel merah adalah plus. Kita dapatkan pada basis dan ini kita tautkan pada awal limitan sekunder. Kita dapatkan basis dan awal limitan sekunder, basis adalah plus, awal limitan sekunder adalah min. Kita coba. Nah, yes, berfungsi dengan baik, ini terang sekali warna merah. Dan kita coba warna putih pemasangan paralel dan ini min outnya. Oke, kita coba LED 12 volt warna putih double. Mantap, sukses. Bosku bisa mencoba di rumah sesuai dengan skema. Jadi lilitan asli trafo itu sebagai sekunder, kemudian ada penambahan lilitan sebagai primer. Lilitan tambahan jumlahnya 12 transistor IN4148 dioda dan transistor gate 41 atau 31 16 volt dan baterai 1,5 volt. Outnya adalah 12 volt.